Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi bersama dengan saya di channel Hidayat Oke teman-teman di video kali ini kita akan mereview vacuum cleaner Jadi ini adalah sebuah mini vacuum cleaner portable 2 in 1 vacuum cleaner Jadi mini vacuum cleaner ini bisa kita gunakan untuk di rumah membersihkan debu-debu kotoran maupun di dalam mobil kita Nah, jadi di sini eh, sudah kita unboxing. Jadi di dalam pembeliannya nanti kita akan mendapatkan sebuah mesinnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian eh, ini adalah sebagai penyedotnya. Maksudnya ini adalah sebagai pipa penyedot dan ini ada sikatnya juga. Dan di sini ada penyaringnya ya teman-teman ya. Jadi alatnya simple, kecil, dan sangat praktis digunakan bisa dibawa kemana-mana. Lalu di sini juga dia eh, digunakan untuk menchargernya kabel tipe C. Jadi sudah familiar, familiar sekali dengan kabel data yang saat ini. Dan di sini ada tombol untuk menyalakan mesinnya dan di dalam pembeliannya juga sudah disediakan kabelnya teman-teman jadi kita tidak membeli lagi kabelnya ini sudah ada kabel tipe C nya kita tinggal masukkan ke dalam sini ya untuk di charge oke teman-teman kita akan coba untuk praktekkan ya teman-teman ini apakah alat ini bisa menyedot debu nah, di sini saya siapkan debu-debu kertas ya potongan kertas untuk kita coba dengan menggunakan alat ini. Oke, jadi cara memasangnya sangat mudah sekali. Di sini kita cukup pasang seperti ini, kita putar supaya dia mengunci. Kemudian kita masukkan pipa penyedotnya. Pipa penyedotnya kita masukkan seperti ini. Lalu kita hubungkan ini Bagian sikatnya, jika kita ingin menggunakan sikat atau jika tidak, juga pun tidak apa-apa ya, untuk debu-debu yang ukuran besar seperti kertas-kertas ini ya. Oke, kita coba nyalakan alatnya. Apakah kita bisa menyedot mesin ini? Bisa menyedot debu-debu kertas ini. Oke, teman-teman, itu kelihatan ya. Oke okay, kalian bisa lihat sendiri debu-debu kertas tadi masuk ke dalam sini Jadi alat ini meskipun kecil ringan Tapi dia sangat efektif cukup kuat untuk menyedot debu-debu Atau kotoran di rumah kita Bisa kita gunakan juga di mobil kita ya teman-teman Oke okay, demikian Mungkin reviewnya jika kalian tertarik membeli ini Harganya sangat murah sekali ya hanya sekitar tiga puluh ribuan saja. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.